Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan saya pada channel ini, channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan berdiskusi, sharing dan saling berbagi informasi, yaitu mengenai Hari harus mendapatkan cintanya Lesty dan apa alasan Hari begitu ambisius untuk memiliki cintanya Lesty. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini. Oke, langsung saja kita akan melihat mengapa Hari Jambi harus memiliki Lesty dan apa saja alasan Hari sehingga ia begitu tertarik dengan Lesty. Alasan yang pertama, Lesty memiliki sifat yang saling menghargai semua orang tanpa melihat latar belakangnya. Seorang penyanyi top seperti Lesty memang pada umumnya selalu memilih-milih pria untuk dijadikan teman dekatnya. Namun hal itu tidak pada dedek Lesty. Selama Hari dan Lesty saling mengenal, Lesty tak pernah mempertanyakan tentang latar belakang Hari. Bahkan berdasarkan video-video atau postingan di media sosial yang kita lihat, Lesty selalu memperlakukan Hari layaknya seperti teman-teman lainnya. Lesty tak pernah memilah-milah mana teman yang kaya atau terkenal dan mana teman yang tak terkenal. Malahan dari pengamatan kami, Lesty memperlakukan Hari melebihi daripada teman biasanya. Alasan yang kedua, Lesty memiliki paras yang cantik dan hati yang cukup baik. Lesty tak hanya cantik luarnya saja, melainkan Lesty memiliki hati yang sangat lembut dan baik. Tak heran jika temannya berada di samping Lesty, mereka selalu merasakan kenyamanan. Tutur bahasanya yang sopan dan sikapnya yang tak sombong membuat temannya tak segan untuk bertutur sapa saat jumpa dengan Lesty. Ditambah lagi dengan parasnya yang cantik, membuat Lesty sangat layak diidolakan oleh masyarakat luas. Alasan yang ketiga, Lesty sosok wanita yang sangat mandiri. Kemandirian Lesty bukan hanya sekarang saja ketika sudah sukses dan berpenghasilan seperti saat ini, namun jauh hari sebelum ia menjadi peserta The Academy, Lesty sudah begitu mandiri, baik untuk menghidupi kebutuhannya sehari-hari maupun membantu kebutuhan keluarganya. Hal itu terbukti bahwa sebelum ia mengikuti kompetisi dangdut Indosiar beberapa tahun yang lalu, Lesty sudah mencari uang sendiri dengan cara bernyanyi dari panggung ke panggung, baik itu dalam acara pernikahan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Meskipun Lesty hanya dibayar seadanya saja, tapi ia sudah mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari walau jauh dari kata cukup. Walaupun demikian, Lesty tak pernah patah semangat. Ia terus berusaha dan berdoa agar menjadi penyanyi top di tanah air. Tibalah waktu saat ia menjadi salah satu peserta dalam acara The Academy Indosiar beberapa tahun yang lalu. Berkat kegigihan dan kerja kerasnya, Lesty mampu menjadi sang juara dalam acara tersebut. Semenjak menjadi juara hingga saat ini, kehidupan Lesty berubah drastis. Ia dinobatkan menjadi salah satu penyanyi termahal dengan jadwal paling padat saat ini. Dari semua itu, Lesty sudah mampu memenuhi segala kebutuhan dirinya dan keluarganya. Hal itu bisa kita lihat, Lesty sudah membeli rumah di Jakarta, merehab rumah di kampungnya, membuka berbagai jenis usaha, membeli mobil, dan berbagai kebutuhan lainnya. Alasan yang keempat, Lesty sosok wanita yang penyayang. Sifat Lesty yang penyayang membuat Lesty begitu diidolakan oleh semua orang, apalagi terhadap keluarganya. Kita bisa lihat dalam berbagai video atau di channel YouTube-nya, Lesty begitu dekat dengan keluarganya, terutama dengan orang tuanya. Bahkan Lesty menghadiahi rumah dan mobil kepada kedua orang tuanya. Alasan yang kelima, Lesty memiliki sifat murah senyum dan ramah kepada semua orang. Hal ini tidak asing lagi buat kita semua. Lesty adalah salah satu penyanyi yang murah senyum dan ramah kepada semua orang. Tahayal sikap Lesty yang sedemikian rupa membuat para fansnya begitu sayang kepada Lesty. Bahkan dalam sebuah cuplikan video memperlihatkan bagaimana perlakuan Lesty terhadap penggemarnya. Saat itu dalam sebuah aksi panggung, ada seorang penonton yang jatuh sakit saat menyaksikan idolanya bernyanyi. Saat diwawancarai, penonton tersebut bernama Puput. Sontak Puput langsung dibawa ke sebuah kamar untuk mendapatkan perawatan. Usai manggung, Lesty langsung mendatangi Puput. Tampak pada saat itu Lesty menggunakan baju kotak-kotak merah hitam dan rambut Lesty yang dikucir kuda. Dengan penuh kasih sayang, Lesty langsung memijat tangan penonton tersebut. Puput mengaku badannya sudah tidak sakit lagi setelah ia bertemu langsung dengan idolanya. Selang beberapa menit kemudian, tiba-tiba ruangan tersebut dipenuhi oleh beberapa orang. Sontak Lesty tanpa merasa canggung, ia langsung duduk di bawah kasur. Dan tampak juga Lesty duduk kelesotan sambil memijat kaki Puput. Dari kejadian itu banyak para penonton yang memuji perlakuan Lesty. Lesty tidak merasa seperti penyanyi top di Indonesia. Ia merasa seperti gadis biasa-biasa saja yang kebetulan ia bekerja sebagai penyanyi. Jadi sangat tidak heran jika selama ini masyarakat menganggap Lesty sebagai sosok penyanyi yang ramah terhadap orang lain. Itulah alasan mengapa Hari Jambi harus mengejar cintanya Lesty. Dengan sifatnya Lesty yang sudah kita sebutkan tadi, maka sangat layak jika Lesty diperjuangkan oleh Hari Jambi. Itu saja informasinya yang bisa kami himpunkan kepada kalian semua. Jangan lupa untuk terus mendukung Hari Jambi dan juga mendukung hubungan mereka berdua antara Lesty dan Hari. Jika ada kesalahan, kami minta maaf, dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, dan tekan tombol loncengnya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.